Simpan. Tim yang kami baru pulang dari masjid, perjalanan sekitar 10 menit. Nah, ini kami mampir ada kedai baru. Nah, kedai baru ini saya wawancari. Kayaknya ini kedai baru ini baru 2-3 hari buka. Nah, boleh Bu, kami wawancara sebentar. Ya. Jadi nama Ibu siapa? Nama saya Anita. Oh, Anita, Antarta Sukerto ya. Jadi jualan ini berapa hari? Sudah berapa hari buka? Baru sekitar 5 hari. Jadi gimana selama 5 hari rata-rata sehari dapat berapa keuntungan? Tak tentu juga, Pak. Penghasilannya ada 200 atau lebih sehari. Itu untung, untungnya saja. Itu belum, Pak. Oh, belum kotor ya. Untungnya? Untungnya itu kita belum dihitung. Perkiraan? Mungkin perkiraan 100. Nggak sampai, sekitar 20, belasan, gitulah Pak untungnya. Oh, gitu ya, nggak sampai 50 ya? Nggak, karena kan sedikit ngasihnya. Oh, iya, iya, iya. Jadi yang dijual berapa macam, apa saja? Bakso? Bakso, tela-tela, es boba, macam-macam lah. Gitu ya. Dengan penghasilan sehari sekitar 20-30 itu bisa untuk kehidupan hari-harimu ya? Insya Allah lah. Oh ya? Insya Allah, jadi dengan perkampungan kedai tidak ada, kedai sembako pun sedikit cuma satu tuh ambil, cuma satu di sini. Jadi kita kerepotan masyarakat nak pengen lidahnya pengen goyang, paksa punya bakso ya. Bikin keenakan makanan. Ya. Ini sebelah situ aja ada perkuburan umum itu, Masya Allah. Jadi masyarakat tidur ini mujahadah ke masjid aja jalan kaki 10 menit tiap waktu 5 menit ya. Masya Allah. Jadi Bu ya, apa yang diharapkan kira-kira ke depan dari pemerintah desa khususnya atau bantuan atau apa kebijakan apa supaya mikirkan rakyatnya atau gimana ya Bu ya? Iya. Ya mudah-mudahan lah Bu dengan Ibu usaha seperti ini mudah-mudahan jadi berkah Bu ya. Amin. Itu aja Bu. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih Pak. Iya. Tantangan kita di sana adalah transportasi. Karena transportasi ini vital dan terbatas. Karena jarak antara satu desa dengan desa lain itu sangat tergantung dengan kendaraan laut. Seperti feri atau kompor. Ketika kita memang tidak mempunyai fasilitas yang disiapkan oleh desa, maka kita akan menunggu secara reguler lah. Nangis suka maksudnya? Kalau kita ingin berorganisasi dengan masyarakat desa lain di tempat kita berada. Selain itu Pak? Selain itu yang pertama di sana ya faktor air, air juga masalah yang sangat penting karena itu airnya. Kemudian listrik. Di sana masyarakatnya memang kurang dapat perhatian tentang air mayur, halaman, kemudian listrik ya. Kalau pendidikan alhamdulillah sudah ada SD di sana, kemudian SMP-nya di kecamatan, SMP-nya juga di kecamatan di Benan, dan setiap hari anak-anak diantar jemput. Terima kasih.